ini jalan menuju ke curugnya ya sobat. Ini biasanya hari besar ramai ya pengunjungnya, ini hari-hari biasa jadi sepi. Inilah lokasinya jalan menuju ke curug. Sepertinya lokasi tempat parkir sudah tidak terurus lagi ya sobat. Kalau hari-hari besar biasanya ramai ini. Ini ada tulisan parkirnya. Biasanya kalau hari lebaran tahun baru ini tempat parkir yaitu motor ya sobat ya. Oke, kita lanjut sobat ke lokasinya. Kita turun ya sobat melalui jalan kecil. Kayaknya jalannya udah nggak terurus lagi ya sobatnya. Lewati semak-semak sobat. Apalah, walaupun jarang dikunjungi, namun tetap kita kesini ya sobat ya. Lumayan nih sobat jalannya. Kurang lebih dari parkiran tadi sekitar 100 meter lah sobat ya turunnya ya, untuk menuju air terjun MDR atau air terjun Manduriang. Ini kita berjalan ya sobat ya, menuju air terjunnya. Lumayan ya, lumayan jauh nih sobat untuk jalan ya. Ya, nggak jauh lagi sobat. Nah, inilah dia sobat lokasi air terjun Manduriang. Bisa kita lihat ya. Tuh. Ya, di sini biasanya hari besar ramai ya sobat. Kunjungi untuk berwisata. Coba kita sedikit mendekat. Lumayan tinggi ya sobat ya.
biasanya di sini ramai sobat ya. Kalau hari-hari besar seperti tahun baru, Idul Fitri, pokoknya hari-hari besar ya, bisa ramai. Ini kebetulan saya berkunjung di sini hari biasa ya sobat ya. Jadi nggak ada satupun pengunjungnya. Sebenarnya sih bagus ya lokasinya ya sobat ya. Tuh, kita lihat di atas tuh ya. Sangat bagus ya. Sejuk, adem. Welcome.
Sahabat, cukup sekian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share. Kita OTW pulang. Sampai jumpa lagi. Let's go.